Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 12. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Saudara sekalian yang saya kasihi, sekarang saya ingin membicarakan karunia-karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara masing-masing, supaya saudara jangan salah paham mengenai hal itu. Saudara tentu ingat bahwa sebelum saudara menjadi orang Kristen, saudara pergi dari satu berhala kepada berhala yang lain, dan tidak satu pun dari berhala-berhala itu dapat berbicara. Tetapi sekarang saudara bertemu dengan orang-orang yang mengaku dapat menyampaikan pesan dari Roh Allah. Bagaimana saudara tahu apakah mereka benar-benar diilhami Allah atau apakah mereka itu pembohong belaka? Inilah patokannya. Orang yang berbicara dengan kuasa Roh Allah tidak mungkin mengutuk Yesus. Tidak seorang pun dapat berkata dengan kesungguhan hati, Yesus adalah Tuhan, kalau Roh Kudus tidak menolongnya. Allah memberikan kepada kita bermacam-macam karunia, tetapi semua itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Roh Kudus. Ada bermacam-macam cara untuk melayani Allah, tetapi kita melayani Tuhan yang sama. Ada banyak cara Allah melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita, tetapi Allah yang sama bekerja di dalam dan melalui kita semua sebagai umat-Nya. Roh Kudus memperlihatkan kuasa Allah melalui kita masing-masing untuk menolong seluruh jemaat. Kepada seorang, Roh memberikan karunia menasihati dengan bijaksana. Kepada yang lain, diberikan karunia berbicara dengan pengetahuan. Dan karunia ini berasal dari Roh yang sama. Ia memberikan iman yang istimewa kepada seorang dan kepada yang lain lagi diberikannya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kepada beberapa orang, ia memberikan kuasa untuk melakukan mukjizat dan yang lain diberinya kuasa untuk bernubuat dan berkhutbah dengan ilham. Kepada seorang diberinya kuasa untuk mengetahui apakah roh jahat sedang berbicara melalui orang yang mengaku menyampaikan pesan-pesan Allah, atau apakah benar-benar roh Allah yang sedang berbicara. Yang lain lagi dapat berbicara dalam bahasa yang belum pernah dipelajarinya, dan orang-orang lain yang juga tidak mengenal bahasa itu, diberi kuasa untuk menerangkan apa yang dikatakannya. Semua karunia dan kuasa ini diberikan oleh roh yang sama yang menentukan karunia atau kuasa yang mana harus diberikan kepada kita masing-masing. Tubuh kita terdiri dari banyak bagian dan ketika dipersatukan, bagian-bagian itu hanya membentuk satu tubuh. Demikian juga halnya dengan tubuh Kristus. Kita masing-masing merupakan bagian dari tubuh Kristus. Sebagian dari kita adalah orang Yahudi, sebagian bukan Yahudi, sebagian budak, dan sebagian lagi orang bebas. Tetapi Roh Kudus telah mempersatukan kita semua menjadi satu tubuh. Kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus oleh satu roh, dan roh itu jugalah yang dikaruniakan kepada diri kita. Demikianlah tubuh terdiri dari banyak bagian. Bukan hanya satu bagian saja. Seandainya kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku bukan bagian tubuh. Hal itu tidak akan mengurangi kenyataan bahwa ia adalah bagian tubuh. Bagaimana seandainya saudara mendengar telinga berkata, aku bukan bagian tubuh, sebab aku hanyalah telinga dan bukan mata. Apakah hal itu akan mengurangi kenyataan bahwa telinga itu adalah bagian tubuh? Andai kata seluruh tubuh berupa mata, bagaimana kita dapat mendengar? Atau seandainya tubuh kita berupa satu telinga yang besar, bagaimana kita dapat mencium sesuatu? Bukan dengan cara demikian Allah menciptakan kita.
Ia telah membuat banyak bagian untuk tubuh kita, dan tiap-tiap bagian dipasang di tempat yang dikehendakinya. Alangkah janggalnya tubuh itu, andai kata hanya terdiri dari satu bagian saja. Jadi, ia telah membuat banyak bagian, namun tubuh hanya satu. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Lagi pula, beberapa bagian yang nampaknya paling lemah dan paling tidak berarti, sebenarnya paling diperlukan. Bahkan, kita bergembira memiliki bagian yang nampaknya agak janggal. Dan dengan hati-hati, kita menjaga supaya bagian-bagian yang tidak patut dilihat orang jangan sampai terlihat. Sedangkan bagian-bagian yang boleh dilihat orang tentunya tidak memerlukan perhatian yang khusus. Jadi, Allah telah menyusun tubuh kita demikian rupa, sehingga kehormatan dan perhatian istimewa diberikan kepada bagian-bagian tertentu supaya jangan kelihatan kurang penting. Hal ini membawa kebahagiaan di antara bagian-bagian itu, sehingga tiap-tiap bagian memperhatikan bagian yang lain sama seperti diri sendiri. Kalau satu bagian menderita, semua bagian menderita bersama-sama. Dan kalau satu bagian dimuliakan, semua bagian bergembira. Yang ingin saya sampaikan ialah, saudara sekalian bersama-sama merupakan tubuh Kristus, dan masing-masing merupakan bagian yang khusus dan penting. Inilah daftar beberapa bagian yang telah ditaruhnya dalam sidang jemaatnya, yaitu tubuhnya, rasul-rasul, nabi-nabi, yaitu mereka yang mengajarkan firman Allah dengan ilham, guru-guru, mereka yang melakukan mukjizat, mereka yang mendapat karunia untuk menyembuhkan, mereka yang dapat menolong orang lain, mereka yang dapat memimpin orang lain supaya bekerja sama, mereka yang dapat berbicara dalam bahasa yang belum pernah dipelajarinya. Apakah semua orang rasul? Tentu saja tidak. Apakah semua orang pengkhutbah atau nabi? Tidak. Apakah semua orang guru? Apakah setiap orang mempunyai kuasa melakukan mukjizat? Apakah semua orang dapat menyembuhkan orang sakit? Tentu saja tidak. Apakah kita semua diberi kuasa oleh Allah untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang belum pernah kita pelajari? Apakah setiap orang dapat memahami dan menerjemahkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mempunyai karunia berbahasa asing? Tidak. Tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia yang terpenting dan yang terbaik. Namun, izinkan saya membicarakan hal lain yang lebih baik daripada karunia-karunia itu.